Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riana Res Kitchen. Hari ini aku mau bagi-bagi resep bolu panggang lagi yang lebih irit telur, tapi hasilnya tetap super lembut, empuk, moist, dan anti retak. Modalnya sangat ekonomis, cuma 15.000, tapi hasil rasanya enak banget. Bisa dipanggang dengan oven listrik maupun oven tangkring ya. Sangat cocok untuk para pemula karena cara bikinnya sangat mudah, simple, no ribet-ribet. Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya, simak terus video ini hingga akhir ya. Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil. Oke, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan loyang tulban ukuran diameter 20 dan tingginya 7 cm. Kemudian loyang ini akan saya oles di keseluruhan bagian loyang menggunakan olesan Carlo. Untuk bahannya sudah saya tulis di bagian kiri ya teman-teman. Ini ada 1 sendok margarin dan 1 sendok tepung terigu, kemudian 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu diaduk-aduk jadi satu. Setelah semuanya tercampur rata, lalu bisa kita gunakan untuk olesan ya. Kita oles merata seperti ini. Oke, setelah olesannya semua sudah merata, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan panci yang berisi air panas. Ini airnya baru saja mendidih ya. Kemudian saya akan tim 100 gram margarin di atas air panas seperti ini. Jangan diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai ada margarin yang meleleh supaya lebih mudah kita mengaduknya. Oke, setelah margarinnya sudah ada yang meleleh di bagian bawah seperti ini, lalu bisa kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus sampai semuanya meleleh dan tidak ada yang bergumpal lagi ya. Dan perlu diingat saat kita mengetim margarin ini jangan sampai berubah warna ya. Jangan sampai berubah warnanya menjadi bening. Nah, seperti ini sudah cukup teman-teman. Sudah meleleh semua ya. Soalnya kalau sampai berubah warna jadi bening nanti hasil bolunya akan seret di tenggorokan. Nah ini sekarang kita sisihkan dulu sampai suhu ruang. Oke, selanjutnya siapkan wadah kembali, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Lalu tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, licin, dan berjejak ya selama kurang lebih 10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Setelah kurang lebih 10 menit, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak. Kemudian matikan mixernya. Tahap berikutnya, masukkan 60 ml susu cair UHT full cream. Teman-teman juga bisa menggunakan 1 sendok makan susu bubuk yang dilarutkan dengan air ya. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kita akan mixer sebentar saja, tidak perlu lama-lama ya. Cukup 1 menit saja. Nah, setelah kurang lebih 1 menit, ini sudah cukup, lalu matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu protein rendah. Ini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Setelah selesai, kita akan mixer kembali adonan ya, tapi sebelum mixernya dinyalakan, aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berterbangan. Setelah selesai, nyalakan mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer cukup sebentar saja, tidak perlu terlalu lama ya. Mixer selama kurang lebih 1 menit saja. Oke, setelah kurang lebih 1 menit ini sudah cukup, lalu matikan mixernya. Dan yang terakhir masukkan margarin yang tadi sudah kita cairkan ya. Ini saya masukkan dalam keadaan hangat-hangat kuku, tidak dalam keadaan dingin atau panas, supaya lebih mudah tercampur dengan adonan ya. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah. Ini cukup sebentar saja. Asal tercampur rata saja ya teman-teman, tidak boleh terlalu lama.
kurang lebih selama setengah menit atau 30 detik saja. Oke, setelah kurang lebih setengah menit ini sudah cukup, lalu matikan mixer dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan-bahan yang belum tercampur dengan sempurna akan tercampur rata dengan sempurna jika kita aduk menggunakan spatula pelan-pelan seperti ini ya. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata konsistensinya seperti ini. Kemudian saya akan mengambil wadah dan saya akan mengambil adonan kurang lebih sebanyak 12-15 sendok makan adonan ke dalam wadah. Oke, setelah selesai, ini kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang banyak ini, saya akan menambahkan 1 sendok teh pasta red velvet. Dan tambahkan juga setengah sendok teh pasta dark coklat. Selanjutnya, aduk kembali adonan pelan-pelan saja sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Oke, setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, hasilnya sangat lembut dan licin ya. Adonan ini lalu akan saya bagi dua sama rata. Berikutnya, siapkan loyang yang tadi sudah kita oles, kemudian kita tuang setengah adonan red velvet ke dalam loyang. Kita tuang semuanya ya. Setelah selesai, tuang adonan yang original. Kita tuang juga semuanya. Setelah selesai, tuang kembali adonan yang red velvet. Oke, setelah selesai seperti ini, sekarang ini siap kita panggang. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit ya. Lalu buka tutup oven dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Pastikan loyang berada di bagian tengah supaya kematangannya merata. Selanjutnya, ini akan kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas dan api bawah, selama 40-45 menit atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing ya. Dan jika teman-teman menggunakan oven tangkring, sebelumnya oven harus dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit ya. Dan kita bisa panggang dengan api yang sedang cenderung kecil selama kurang lebih 50-55 menit atau sampai matang sesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, setelah bolunya matang langsung kita keluarkan dari loyang ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, mulus, tidak ada yang lengket sama sekali ya. Super duper empuk. Menul-menul, ini benar-benar sangat cantik ya teman-teman ya, mengembang sempurna. Sekarang ini akan kita tunggu dingin dulu. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep bolu panggang red velvet yang lebih irit telur, tapi hasilnya tetap super lembut, empuk, moist, dan anti retak ya. Modalnya sangat ekonomis, cuma 15.000, tapi hasil rasanya enak banget. Bisa dipanggang dengan oven listrik maupun oven tangkring ya. Sangat cocok untuk para pemula karena cara bikinnya sangat mudah, simple, no ribet-ribet. Nah, sekarang saya akan kasih lihat serat bagian dalamnya. Wow, ini seratnya kelihatan halus banget ya teman-teman. Ini juga super duper empuk, moist sekali, lembut banget, dan menul-menul. Dijamin ini enak banget dan tidak bikin seret di tenggorokan ya teman-teman ya. Dan bolu ini juga sangat cocok dijadikan ide jualan karena modalnya sangat ekonomis ya. Saya akan cobain dulu. Bismillah. Rasanya benar-benar enak banget teman-teman. Manisnya pas, lembut, empuk, tidak bikin seret sama sekali di tenggorokan. Dan ini rasa red velvetnya juga kerasa banget. Mantap sekali ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.